Alhamdulillah. Biar beliau dulu berikan sambutan ya, supaya menambahkan ilmu kita di dalam dunia, supaya mendapatkan modal di dalam akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah Sayyidina wa maulana wa mawalah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asbaqul qa'ili A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Rabbuna wa Rabbukum, lana a'maluna wa lakum a'malukum, la hujjata bainana wa bainakum al-ayah. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, inna li kulli shay'in shaqala wa shaqalatul qulub zikrullah. Wa qala al-ulama, mislu rabbi ala abdihi ka misli zilli ala wujudihi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minash shahidina wa shakirin. Walhamdulillahi rabbil al-mukarramun, para alimil ulama, ju'ama, kiai, sesepuh tokoh masyarakat, wabil khusus guru dan orang tua kita bersama, yang kita ta'zimi, yang kita cintai, al-maksud Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Semoga kepada Abah beserta seluruh keluarga besar beliau, umi-uminya, pala putra, putri, mantu, cucu dan seluruh keluarga besar beliau, Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Apapun yang direncanakan juga diprogramkan oleh Abah, semoga disukseskan oleh Allah. Juga seluruh produk yang dikeluarkan lewat Al-Baghdadi, baik dari mulai air kemasan Al-Baghdadi oil, juga obat seribu doa, semoga ditambah mustajab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Mukarram, guru dan orang tua kita bersama, yang kita ta'zimi, yang kita cintai, yang alhamdulillah tadi telah memberikan pencerahan mau'idhoh hasanah sebagai awal atau pembukaan dari zikir dan doa pada malam hari ini, yaitu Gus Habil bila Sahil Asy-Syafi'i. Semoga beliau beserta seluruh jamaah yang berada di bawah naungan beliau, termasuk kita-kita pecinta, pengikut, juga yang senantiasa mengharapkan, menginginkan, juga menunggu fatwa dan petua daripada beliau, semoga semuanya selalu diistiqomahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Juga seluruh para imam-imam manaqib hadir di tengah-tengah kita, Ibunda Hajah Dr. Anda Siti Badriyah. Juga seluruh keluarga besar beliau, semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Dan juga para imam-imam manaqib yang lain, mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu dikarenakan waktu, karena saya hanya sami'na wa ato'na terhadap perintah yang diberikan oleh guru. Beliau memerintahkan saya untuk tampil pada malam hari ini, maka tidak akan panjang kalam dalam rangka memberikan sedikit mau'idhatul hasanah pada malam hari ini. Wabil khusus guru kita bersama, imam di majelis ini, yaitu Al-Ustaz Jainabun Al-Fadil. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar beliau, Allah senantiasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Apapun yang beliau rencanakan, semoga disukseskan oleh Allah. Saudaraku para muhibbin rahimakumullah, kita menyimak apa yang disampaikan oleh guru kita tadi, Gus Habil. Sesungguhnya apa yang disampaikan oleh beliau
jauh sebelum kita lahir, di zaman Syekh Ibnu Athaillahi As-Sakandari, beliau mengarang sebuah kitab yang bernama Kitab Hikam dalam mutiara yang berharga, yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah, ada bahasa mislu rabbi ala abdihi kamisli zilli ala wujudi. Ngerti kan ini? Harus jujur berarti. Ya pernah nyebut ngerti, so tau berarti. Hayang ngerti. Mau ngambek, mau ngambekan. Sudah nanti mau ngambekan mana? Dulur, ini erat kaitan yang tadi dari awal disampaikan oleh guru kita. Mislu rabbi ala abdihi kamisli dhilli ala wujudi. Mislu rabbi, perumpamaan Tuhan kita, perumpamaan Allah yang menjadi murabbi kita, ala abdihi, jika mau diumpamakan dengan hambanya. Kamisli dhilli ala wujudi, tak ubahnya bak bagaikan apa, dhilli itu adalah bayang-bayang, dengan yang mempunyai bayang-bayang. Artinya apa? Allah sebagai pemilik bayang-bayang, maka kita sebagai bayang-bayangnya Allah. Contoh nih, ini kelihatan gak? Kesini lihatnya nih. Nah, itu ada. Nah, di sini. Ah, ini. Lamun ieu curug meureup. Tuh, berarti bayang-bayang oge. Merana ka hati nya, da dibake dalil maneh moloho. Bapak teh teu ngarti ku dalil mah. Tingali. Ramo meureup bayang-bayang. Ramo nunjuk bayang-bayang. Ramo Lagi ngurang. Salah. Sorry. Rasanya dengan Herman ngobrol deh. Jadi, mohon maaf, saya bukan jorok. Ini perumpamaan nih, biar paham. Ini yang disampaikan beliau. Jadi, ketika Allah diumpamakan dengan hambanya, bagaikan bayang-bayang dengan yang punya bayang-bayang. Artinya, bayang-bayang itu bagaimana yang punya? Yang punya merek bayang-bayang, yang punya nunjuk bayang-bayang. Artinya apa? Gerak kita, langkah kita, kaya kita, miskin kita, apapun itu adalah gerak langkahnya Gusti Allah. Hirup di dunia mah tahu banyak bagaikan wawayangan. Pecik sata. Cek dalang. Hirup di dunia manusia wabedana ibarat wayang, ibarat wayang, ibarat wayang. Ketika orang nonton wayang, dina wayang datang rahwana atau nabi datang Gatot Kaca, umpama nu ditinggali ku urang kayu apa jelema? Kayu. Lalu dina eta pagelaran wayang golek, umpama contoh-contoh cikira-kira eta anu seri kai apa dalang? Tapi urang mah pangteu ngomong dalang. Eta cenah Gusti Gatot Kaca meni gitu. Sama tingali ketika ngobrol kata mereka itu mampi mak, mbe mang ade mbe mang ade mbe teka taing apa gitu, dina wayang woi, para wadia balat iya malah mungan alang indah gila dulur, ketika urang ningali cepot ngabodor, wah jagoan eta si cepot, betul. Ketika apapun yang terjadi, Bima dikatakan sakti Bima. Padahal ingat dulur, ari wayang mah kayu. Lamun kayu, teli cokot kudalang, kira-kira bisa tampil apa moal? Jadi hebatna wayang karena hebatna dalang, hebatna
Lamun dalang tengah mainkan kaita wayang-wayang tidak akan bisa berkutik karena wayang adalah sebongkah kayu yang diem di dalam peti karena bisa tampilnya wayang ditampilkan ku dalang. Nih, bak bagaikan murid, sebetulnya murid terhadap gurunya itu bak bagaikan bayang-bayang dengan yang punya bayang-bayang. Artinya apa? Ketika kata guru A, murid wajib ngikut A. Ketika lo bener kamu mengakui guru, gitu loh. Artinya apa? Ketika gurumu bilang A, maka wajib tunduk takluk kita terhadap apapun yang diperintahkan oleh gurumu. Kata siapa? Baginda Nabi melalui seorang Syekh Mursi mengatakan, wajibu ayyatba'u bi ahwalihi wa aqwalihi, wajib mengikuti turut terhadap apapun yang disabdakan oleh seorang guru. Ini maka oleh karena itu apa yang disampaikan beliau tadi dari mulai mengumpamakan kita sebagai bayang-bayang, juga beliau menyampaikan kepada kita bahwa apapun yang terjadi sudah ditata diatur oleh Allah karena kita la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi sebetulnya ini bahasan ya tinggi-tinggi, walaupun beliau dalam tatanan penerangan mengatakan ilmu syariat yang beliau terangkan, tapi hakikat dalamnya adalah ilmu kemakrifatan tingkat tinggi. Mohon maaf, ilmu kemakrifatan tingkat tinggi, cuman ke apa tawaduan beliau menyampaikan tentang kita. Jadi dengan dibungkus bahasa yang sederhana oleh beliau. Kenapa? Karena ini adalah bahasan ahadiyah, wahidiyah dengan wahdah. Cicing ada mengerti. Ini alam tujuh. Wahidiyah ayat wahdah ayat ahadiyah. Balikkan deui. Wahidiyah ahadiyah katilu wahdah. 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 Ah, nu harap doang. Ini sebetulnya apa yang disampaikan beliau itu ada wahidiyah adalah Allah, ada ahadiyah ciptaan Allah, ada wahdah yang menyatukan antara sang pencipta dengan kita. Ya, beliau masih ngerokok. 5 menit lagi saya. Lanjut. Kalau agak-agak runyam atau rada lockdown otak maneh ku wahidiyah wahdah. Cewek tuh. Osok ngenteng tara. Ibu osok ngentengnya? Ngaca lagi tiap puting. Tiap orang. Tiap isu kemana-mana na dompet. Di natas. Sajabati sabang saning nukara itu. Eta teh biasa nama sok mawa enteng letik. Betul. Bahkan tiung yang sosotik diomekan lipstick ni ayana goreng sosotik di benar-benar sabab mawa kaca. Bener gak? Ayo ini wahidiyah wahdah jeung ahadiyah Allah pencipta urang sebagai makhluk penyatu antara Allah jeung urang. Contoh kayak amai ngenteng si amai ngenteng ngenteng nah harapan kaca. Ari ngenteng ngarepkeun enteng. Ngarepkeun domba. Ieu mah. Baik kan deui. Amai ngenteng, amai ngenteng. Ngenteng na harepkeun kaca. Da enteng ge amun nu kaca anu mah bisa dipake. Heh, maneh mah. Jadi anu ngenteng saha? Si amai ari harupun si amai naon untung untung kaca-kaca kengkeng heeh kumaha maneh geus geus tong pasé untung ning kaca mau beres ieu sagede ieu.
ketika Amai ngenteng arepen kaca si Amai aya dua si Amai aya dua bener apa ente? Ecer gini ngenteng Kristi make jilbab make kerudung kerudung hidung jeruk kaca hidung baju bodas jeruk kaca bodas namun luar berem jeruk kaca berem. Jadi naonu aya di jeruk teh kumaha ayeuna anu aya ngagerakeuna urang hartina dulur rahimakumullah jadi aya amai luar aya amai jeruk naonu ahijikeunana enteung maka cokot batu ditinggal jika lagi ayat natipi gerak dianjurkan di minat jalan bludah jadi kira-kira ayat terlalu di jero ayat terlalu di jero dianjurkan kaca nama nung di jero dia bakal ketika kaca dihancurkan maka yang di dalam kaca tidak ada pertinyi ini yang di dalam kemana wah bener kan amai genteng amai nah ayah dua ketika kacanya dihancurkan penyatunya dihancurkan maka tidak ada amai luar tidak ada amai dalam jadi satu artinya apa dulu ini yang sampaikan beliau ketika kamu melihat pelacur jangan dilihat kelakuan lacurnya jangan dilihat mabuknya jangan dilihat judiknya karena di dalam hati pelacur di dalam diri pemabuk di dalam siapapun itu ada kauniahnya Allah di sanalah Allah berkuasa artinya di situ ada Allah di sini ada Allah sama-sama ada Allah tidak usah saling menceraikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.